Assalamualaikum Bunda. Hari ini kita akan memasak menu empasi buat Ade Zafi, yaitu memasak bubur beras hitam. Ini Bunda, saya menggunakan ini bu untuk beras hitamnya. Nah, berasnya secukupnya Bunda. Kita tuangin di sini lalu kita cuci Bunda sampai bersih. Kemudian setelah dicuci baru kita masak dengan menggunakan air secukupnya. Seperti ini Bunda, ini buburnya kita aduk sekali-sekali aja Bunda biar dia tidak lengket. Kita aduk ini terus, kalau apinya tidak jangan terlalu kecil dan juga jangan terlalu besar ya Bunda, sedang saja apinya. Kita tunggu sampai dia menjadi bubur Bunda. Ini Bunda sudah matang dan lembut. Nah, ini juga sudah dingin. Sekarang tinggal kita blender, Bunda. Kalau saya pakai ini, Bunda, biar lebih cepat. Ini udah selesai di blender, Bunda. Nah, supaya lebih halus lagi, kita saring, Bunda. Nah, Bunda, ini sudah selesai nih. Kita buka Bunda. Oke, ini yang halusnya. Nah, ini jadi Bunda. Sekarang tinggal kita tetesin sedikit EVO, extra virgin olive oil. Siap disantap. Oke, sampai di sini dulu Bunda-bunda. Sampai jumpa lagi dengan saya Mama Zafi dengan video yang berikutnya. Wassalamualaikum. Ya kayak coklat loh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabanna. Ini kita makan bubur beras hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap ya, Adik suka ya Mas Abi ya? Sedap. Ini. Ini tahu Kiai. Aku suka yang bubur ubi. Oke, Abi tahu tadi ini Kiai, Pak. Kak. Tapi aku Ai tahu tak ini. Abi waktu bayi enggak suka ini. Masa enak nih. Aku mau nyoba. Apa yang nyoba, Ma? Jangan, kamu batuk. Mati api. Aku pengen. Lupa. Kamu jangan, kamu lagi sakit juga. Sakit gondokan nanti. Nanti ada bayi pipinya lebih tembem.